Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Sekarang saya berada di, ikut kawasan ni adalah kawasan isi tanah dalam polybag, bagging. Sekarang pukul 3:30. Hari ini 16 Mac, 16 hari bulan 3 2022. Apa yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua pada hari ini, pada petang ni, adalah seperti mana kawan-kawan sedia maklum, pada 9 Mac 2022, hari Rabu, minggu lepas, kita orang mengadakan satu kursus, iaitu penyediaan bokashi. Ni belakang saya ni adalah longgokan bokashi yang kita dah tutup dengan netting hitam. Kita tutup netting hitam kan, kita tutup dengan weight mat control, itu yang diajar oleh Cik Lokman Nur Hafiz kita. Dia pakar bokashi, dia ajar kita hari itulah cara-cara penyediaan bokashi ni. Jadi pada petang ni saya vlog, saya nak tengoklah hasil selepas seminggu proses fermentasi bokashi ni macam mana. Okey, jom kita pergi tengok. Okey, kita buat 5 longgok, 1 2 3 4 5. Ha, tengok yang ni baru buka ni. Kita tengok yang inilah. Ada bulat. Bergerak lagi kat dalam. Kita tengok macam mana keadaan dia. Menggeletik dia. Dia macam ni lah. Saya tak tahulah dia jadi macam ni ke apa ke, saya tak pasti. Tapi tak apa, nanti saya ambil gambar, saya akan tunjuk kepada Cik Lokman lah. Kalau ikut tengoknya macam ada pertumbuhan kulat ni. Kalau putih-putih ni macam kulat lah. Saya cuba tunjuk dekat Lokman nanti. Semut pun banyak dekat sini. Ni hasil lepas minggu lah. Nak kata bau, bau tak ada sangat, tak banyak sangat. Bau je, tak kuat sangat bau dia. Kita cuba buka yang selagi, yang ni. Nampak macam tak berapa berair sangat. Ni kering. Yang ni dia macam basah kan kawan-kawan. Dia basah. Kita tengok yang ni. Mungkin basah juga. Okey kan kawan-kawan. Ini macam ni pula. Ada sikit lah, nampak macam ada kulat-kulat sikit kat belah atas tu. Hasil bokashi yang kita buat ni. Ni macam ni juga. Tapi semut banyak, kulat pun banyak. Saya cuba ambil gambar, saya tunjukkan pada Cik Lokman hasil seminggu lah bokashi yang kita buat ni. Kalau ikut pada kaedah dia yang dia beritahu, 4 hari ataupun seminggu dah boleh guna dah bokashi kita ni pada tanaman kita. Kita akan apply pada kanopi pokok, ikut pada kanopi pokok. Kita taburkan lah bokashi ni. Okey ya kawan-kawan. Video ni mungkin pendek je. Tapi saya rasa mungkin saya akan sambungkan video ni, video di kebun saya. Ada satu anak pokok D190 yang saya nampak macam daun dia nak mati lah kawan-kawan. Saya tak pasti penyakit apa. Tapi baru-baru ni saya ada buat semburan racun rumpai. Tapi bila saya tengok anak pokok di sebelah dia tu macam okey je. Tak mati pun, hijau je daun. Saya rasa mungkin masalah akar. Masalah akar rasanya. Cik, nantilah balik, nanti balik daripada kerja ni saya akan tunjuk pada kawan-kawan apa masalah anak pokok saya tu. Okey, okey kawan-kawan. Sekarang kita berada di kebun saya. Minta maaf lah kalau ada bunyi bising sebab saya tengah pam air. Saya siram pokok lah. Jadi pokok yang saya nak tunjuk pada kawan-kawan yang macam nak mati tu, yang saya sebutkan tadi, ada di belakang saya ni. Ini belakang ni lah. Okay, jom kita tengok keadaan anak pokok saya tu. Okay kawan-kawan, inilah anak pokok yang saya beritahu tadi. Sekejap, mungkin tak nampak lah. Ni nampak sikit kot. Ni lah kawan-kawan, dia macam kering lah, macam mati.
Kalau ikutkan hari tu, hari Ahad baru ni, hari ni berapa? 16. Hari ni 16, semalam 15, 14, 13 hari bulan tu memang saya ada meracun. Tapi kalau nak kata disebabkan kena racun, pokok belakang dia ni elok je. Yang dekat sini pun elok je. Kalau nak kata saya racun dekat bilai-bilai tepi ni, memang saya ada racun hari tu. Tapi saya buat rendah je. Kalau kawan-kawan tahu, boleh komen lah di bawah. Kenapa pokok saya jadi macam ni? Dia kering apa? Dia berkerekot, lepas tu dia kering, lepas tu daun dia jadi gugur macam ni. Ni berkerekot lah ni, dia bergulung-gulung. Jadi ni variety D190 memang dah tinggi lah. Saya cuba tukar polybag petang ni. Mana tahu dia nak hidup kan. Cuba je lah. Okay, tunggu sekejap lah. Kalau ada info nanti saya kongsikan balik. Okay kawan-kawan, saya tukar polybag lebih besar sikit lah. Jom kita tengok sama-sama macam mana keadaan akar dia ke, media dalam polybag ni ke, macam mana. Jom saya letak kamera dulu. Saya harap nampak lah. Saya buka dulu polybag ni. Ni akar dia. Nampak macam okey je. Akar pokok. Ini kalau keadaan dah jadi macam ni, sepatut kita kena apply racun kulat ke, dan juga campuran raca fosfat bagi akar kan. Saya pun dalam proses pembelajaran, jadi saya pun tak berapa tahu sangat. Kalau kawan-kawan yang ada sejarah macam ni, boleh share-share lah dengan saya, dengan kawan-kawan yang lain. Saya cuba topak tanah dulu . Okay, saya cuba letak dekat tempat yang redup sikit. Tak nak ada matahari petang sangat. Okay, kawan-kawan. Saya letak dekat sini . Untuk makluman kawan-kawan, hari itu juga saya ada buat semburan racun kulat dan serangga. Jadi saya apply lah pada pokok ni. Saya tak tahu macam mana keadaan pokok ni boleh jadi macam ni. Saya cuba pangkas apa ni, dahan-dahan ranting-ranting yang daun dia bermasalah ni. Kita tengok keadaan ranting ni macam mana . Nampak masih hijau lagi. Kita buat pemangkasan je. Kita tengok pematian dalam beberapa hari. Kalau kawan-kawan boleh nampak, dekat bahagian dalam batang tu macam kosong lah. Saya cuba pangkas bahagian ni. Saya pangkas lah dulu. Untung sabut boleh tumbuh pucuk baru ke apa kan. Kita tengoklah hasil dia macam mana kawan-kawan. Okey kawan-kawan, itu sajalah perkongsian saya untuk vlog kali ni. Oh, tapi sebelum tu takut saya lupa, tadi saya ada mesej Cik Lokman yang mengajar kita tentang bokashi hari tu. Dia nyatakan supaya saya gaul-gaulkan, longgokan bokashi tu. Saya biasa petang-petang macam ni kat kebun saya siram pokok . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ciao.